ini dia rel kereta api cepat Bandung Jakarta, dan ini Bandung-Jakarta, nah, betapa kokohnya. Nah, ini dia. Nah, dan sebentar lagi udah datang kereta apinya, kereta api biasa yang dari Jakarta. Nah, ini dia. Ini dia kereta api dari Jakarta-Bandung. Dan ini ada lagi dari Bandung menuju Jakarta kereta apinya. Nah, ini dia dari Bandung menuju Jakarta. Ini dia kereta apinya. Ini dia. Nah, ini dia kereta apinya. Kita ikuti, sangat luar biasa. Nah, ini dia langsung sana. Ya, ini dia. Inilah kebetulan di lokasi ini, kebetulan lokasinya di daerah Padalarang, kebetulan agak hijau dia, agak hijau. Coba kita lihat dulu rel kereta api cepatnya, tapi belum selesai dia. Ini nih ya, ini di atas dia pakai tiang. Jika andaikan ini nanti udah selesai dan udah beroperasi, Bandung Jakarta bisa ditempuh dengan cepat. Nah, inilah tiang-tiang kereta cepat Bandung Jakarta. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Sangat luar biasa. Ya, rel kereta api cepat. Pakai tiang dia di atas dia. Kita ulang lagi. Ini dia. Dia pakai tiang dia. Kadang dia masuk terowongan. Tapi ini yang pakai tiang. Kebetulan di daerah Padalarang. Ini dia tiangnya. Dan cukup tinggi dia tiangnya. Bisa 10 meter ke atas. Dari jauh dia kelihatannya. Tiangnya lebih 10 meter. Nanti kereta cepatnya di atas dia, tanpa hambatan. Tanpa hambatan dia akan jaga. Kecuali terminal tertentu. Tertentu dia. Nanti kita coba lagi rel kereta api biasa. Kita coba, kita telusuri. Telusuri dulu. Ini rel kereta api biasa ini dua jalur, kebetulan dari Bandung Padalarang. Nah, ini dibangun waktu zaman Belanda. Nah, coba kita lihat
keindahannya. Ya. Kebetulan hijau di indah dia. Pinggir-pinggirnya hijau. Cukup indah. Ini. Dan ini yang rel. Tapi cepat yang dibangun waktu zaman Belanda. Iya. Luar biasa. Luar biasa dia. Penuh dengan penghijauan antara daerah Padalarang. Luar biasa. Dia. Iya. Semoga kereta cepat Bandung, Jakarta cepat selesai.